coach yang paling benar itu adalah KPI yang bagus sih. Jadi KPI ini ya bisa dipandu dari pelatih-pelatih lain. Kalau misalnya kita melihat stats itu ya POS pakai PB, mereka juga bisa berkomunikasi dengan kita. RES ya? RES, kita pakai RES. Elasticsearch juga, mereka kan implementasi Java ya, pakai Java ya, tapi mereka kita kalau mau komunikasi dengan mereka semua juga pakai REST API. Jadi kalau dari kita sendiri, kita melihatnya sih komponen-komponen pakai bahasa di luar, pakai bahasa apapun nggak masalah. Yang kita harus sediakan itu adalah API yang bagus saja supaya yang bisa dipakai dari program lain yang menggunakan bahasa apapun. Semua berarti via network ya? Via network ya berarti? Network. 1.01 itu maksudnya network. Iya. Oke. Jadi bukan pakai socks yang create socks terus in sama out tuh enggak ya? Benar-benar VIP port. HTTP sih biasanya juga. Ya, tapi ini tergantung dari aplikasi juga sih ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kalau Raspberry kayaknya bukan itu. Itu pakai rocket kalau yang itu. Masalahnya hardcore kalau di Raspberry. Usahanya besar. Kalau misalnya kayak Memcache kan kita Python Memcache itu kita bicara sama Memcache cukup pakai kalian kan bahkan bukan HTTP sama sekali gitu loh. Itu tergantung dari implementasi. Tapi yang utama itu adalah library yang bagus untuk menggunakan service itu. Gitu. Ya, dan aku juga menghindari arsitektur di mana ada banyak koneksi dan socks dan itu. Tapi API terkurang dia hanya untuk komunikasi antara bagian dari aplikasi eksternal, tapi untuk komunikasi dengan luar. Kita kena ada third partner yang mau komunikasi dengan startup. Dan di channel contohnya ada pakai testify yang bisa dibangun untuk membangun API otomatis dan tanpa kerja. Ada API REST untuk mengunggah objek. Jadi ya, API berguna dan tiap sulit dibangun. Tapi nggak ada yang low level yang tak soket segala ya. Iya, di dalam ada karena contohnya GTD Unicorn menggunakan socks dan links lagi dan Memcache. Jadi socks ada di mana-mana. Tapi biar bisa menambahkan line untuk komunikasi dengan luar contohnya. Lebih mudah HTTP. Ini saya mau nanya. Pernah nggak menggunakan Windows dan Linux dengan program Python bersamaan, whether it's fully compatible or not gitu? Iya. Just on top of Linux only. Aku kira kompatibel dengan Windows tidak baik, dengan Windows tidak baik. Jadi, aku membaca license dan aku tidak setuju. Jadi aku belum coba di Windows sudah setelah 11 tahun. Compatibility sama Windows ya tadi. Dari sisi kita sih semuanya kita pakainya Linux ya, Linux sama Mac untuk development. Tapi masalah compatibility sih ada aja. Yang contoh paling konkret yang bisa saya kasih itu adalah RGB itu kita pakai sistemnya pas ngejalanin satu job dia pakai OS itu 4 dan 4 itu di Windows yang jalan. Ya karena kan buat entry level pengguna Python itu kan mereka itu komputernya Windows. Jadi ada apa namanya satu reluctancy gara-gara semua itu everything is Windows and we want to teach them Python, but ya apakah dengan demikian jobnya jadi kita harus ngajarin Linux dulu terus pakai Python it's kind of, jadi berbeda di situ ya, mungkin ada yang pernah punya pengalaman pakai Windows okay, terus pakai Linux juga, oke. Iya, apa itu yang hitam-hitam masih baru sekarang? Oh gitu.
waktu aku dia kasih kontol dan betul. Ya mungkin masa ada saran enggak kalau misalnya saya sebagai pengguna Windows ingin belajar tentang Python? Apakah ada installer yang one click solution plus Python fully compatible with Windows or just using virtual box install Windows? Gimana? Ada lain enggak saran? Saya tahu di komunitas Python sih mereka emang ada yang ngomongin tentang memperbaiki support Python untuk Windows ya. Tapi sebenarnya kalau untuk beginner, Python kan ada installer juga kan yang di Windows kan. Saya rasa sih fungsi-fungsi utama di Python itu rata-rata udah jalan. Tapi mungkin kalau misalnya kita sampai mau buat satu aplikasi yang penuh, ya mungkin ada edge case yang bugnya itu masih belum di-solve di Python. Dari sisi saya sendiri, saya merasa support Python di Windows memang bisa diperbaiki ya. Tapi terus terang aja ini bukan sesuatu yang saya mau fokus sih. Yang saya mau lebih fokuskan itu adalah ya Python library yang fokus dan yang bisa dipakai di yang bisa mempercepat development dari cuma kita lah ya. Jadi maksudnya library kita itu kita open source juga. Gitu. Windows versus you say Windows is not good, so I'm not as you. Sharing sedikit dulu, yeah. Di komunitas Python juga sempat wacana mau ngadain training gitu kan, kayak kelas dasar Python 101 gitu. Ya ini lucu-lucunya gak sih, jadi di IRC obrolannya akhirnya emang susah kalau mau ke Windows gitu, jadinya nggak ada yang mau bantuin lah gitu. Sedikit jadinya nyari orangnya emang agak susah. Ini sedikit share juga kenapa ini mohon maaf nih tempatnya di IPDC, sebenarnya ini termasuk cara kami juga di UI itu juga menawarkan IT transfer bisa dipakai untuk pelatihan gratis. Jadi kalau misalnya komunitas ini mau menjalankan itu, terus mahasiswa sebagai anak-anak yang kita didik pertama mungkin akan jadi first step untuk membudayakan menggunakan Python. Walaupun tuh baru masuk kurikulum di fasilitas tuh tahun ini. Ini sekilas info. Iya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi pertanyaan? Aku tidak ada juga implementasi Python di JavaScript atau seperti sesuatu dan bisa melakukan Python dan semuanya di dalam web browser. Itu aneh dan gila tapi jarang, aku coba dan jarang. Tapi ada juga implementasi komputer di dalam JavaScript kan? Jadi lewat web browser bisa coba dan bisa belajar. Tadi aku nggak tahu apa terjadi kalau kamu mau menggunakan pil contohnya untuk membuka gambar, pakai gambar atau virtual end. Jadi untuk coba yang dasar yang lewat JavaScript ada shell. Aku lupa di mana tapi aku sudah pernah coba. Kayaknya sesi diskusi panelnya udah bisa. Ini sama Sherwin bisa share untuk Stamps dan Joko sendiri ada milestone berikutnya ini apa? Rilis apa yang bakal bisa kita expect? Dari sisi rilis sih sebenarnya kita tiap hari kan tiap hari tadi buat beberapa kali sih ya. Tapi dari major feature saya rasa yang paling menarik itu tuh mungkin dari saya sih sebenarnya penggunaan Elasticsearch. Jadi ini benar-benar kayak teknologi yang saya ingin pakai ya. Tapi dari sisi fitur dan end user gak kepikiran. Di bagian produk ada banyak perubahan ke produk di teknologi perubahan itu kecil, itu hanya menambahkan satu halaman atau ganti warna, tapi ganti satu warna itu bisa menjadi penting sekali untuk produk.
dari bisa search by warna ya kalau masalah ya. Iya. Di Soko bisa bilang, aku mau melihat produk kuning. Karena kadang-kadang produk itu gimana tuh kategori warnanya itu sendiri apa manual atau ada itu menarik karena sekarang harus ada orang yang bilang produk ini punya warna hitam putih tapi aku sedang membangun algoritma untuk itu untuk mendeteksikan warna dari gambar otomatis. Aku sudah coba sedikit tapi dia bisa bilang apa namanya yang ada di belakang foto dia bisa bilang putih karena ada warna belakang putih. Jadi itu harus mengidentifikasi warna. Jadi masih research masih. Tapi itu lucu juga untuk belajar Python. Kalau kalian belum tahu, ada halaman web di internet namanya Python Challenge. Dan di situ bisa belajar banyak. Karena ada seperti lomba dengan banyak tingkat. Dan tingkat pertama contohnya bilang, tingkat pertama tanya untuk untuk memberikan solusi kepada formula formula matematika. Dan harus program yang memberikan solusi itu. Dan di tingkat yang lebih tinggi ada tantangan yang lebih sulit. Contohnya menganalisasikan gambar untuk mendapat warna yang ada di dalam dan itu lucu dan berguna untuk belajar. Dan dari siapa lagi?